Halo guys, kali ini saya sedang berada di China. Saya sedang melanjut pendidikan di China. Tentunya teman-teman penasaran seperti apa sih bentuk-bentuk seperti apa sih desain-desain yang ada atau fasilitas yang ada di sekolah ini guys. Tentunya teman-teman penasaran, saya akan memperkenalkan pada teman-teman gedung-gedungnya saja. Oke. Saat ini saya sedang berada di gedung utama bagian timur ya. Bagian timur seperti ini desainnya, teman-teman bisa lihat ya. Ya, ukiran tulisan-tulisannya. Ini adalah bagian depan dari sekolah ini. Ya, desainnya lumayan keren ya bangunannya teman-teman ya. Ah, keren aja dah. Oke, terus kita perlihatkan. Oke teman-teman, sekarang saya akan bawa teman-teman di bagian gedung belakang ini juga. Pemandangannya luar biasa ya. Jadi ayo kita langsung saja pergi. Halo teman-teman, saya sedang berada di area belakang sekolah ya. Ini di daerah bagian barat. Terus ikuti ya video ini ya, kita lihat terus sekolah ini sampai akhir. Let's go! Ya teman-teman, kurang lebih seperti inilah ya lokasi belakang sekolah kita. Lumayan ini juga ditanam pohonan ini. Wah, mantap bener deh. Kita harus istirahat di sini ya. Nah, ini tidak perlu dijelaskan. Teman-teman ya, di belakang ini perlu saya jelaskan lagi nggak ya? Nggak perlu lah, nggak perlu ya. Ini tong sampah ini guys. Guys, sekarang kita berada ini bergema pastinya. Guys, kita sekarang berada di Weihang, di mana gedung-gedung ini digunakan untuk acara-acara ya. Bukan acara-acara kan. Ya. Ya, teman-teman ya. Gedungnya lumayan desainnya. Desainnya sangat bagus sekali ya. Sangat bagus sekali, guys. Jadi, kalau ada kesempatan ya, saya paling suka gedung-gedungnya seperti ini ya. Jadi, teman-teman lihat, wah. Ini, wah keren kan, keren ya, jangan diambil ya, tidak boleh. Oke guys, video kita kali ini sampai di sini saja ya. Inilah seperti inilah gambaran-gambaran kecil dari sekolah ini ya. Oke, thank you. Oke teman-teman, terima kasih untuk Anda yang telah menonton video saya. Dan teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu di subscribe ya. Kasih like-nya guys, komen dan sarannya. Tunggu video-video selanjutnya.